hibur mbak? Mau saya hibur di pengamen? Boleh? Boleh. Oh. Tapi bayar. Bayar? Ya. Satu lagu murah kok. 100.000. Oh mahal itu, alamak mahal. Aku pikir itu murah. Ya udah kalau gitu 50.000. Masih mahal. Oh mas. 2.000 lah. Masuk nggak? 2.000 rupiah loh. Oke, saya hibur ya. Kau. Ayo. Maaf. Kau membuatku berantakan. Kau membuatku tak karuan. Kau membuatku tak berdaya. Kau menolakku, hancurkan diriku. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkan. Cinta ini membunuhku. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Lanjut? Hah? Bangkai, lanjut gak? Enggak kenapa? Kenapa? Enak kan lagunya? Lagunya bikin sedih. Oh, tapi enak kan? Enak, tapi bikin apa? Bikin? Oh, bikin sedih. Sebenarnya lagunya enggak sedih, cuman mungkin karena mbaknya lagi galau mungkin. Lagi galau ya? Oh, alamak. Salah, berarti salah lagu. Maaf, enggak sengaja. Enggak tahu toh orangnya lagi galau. Oke, lagu lain. Malam ini ku sendiri. Tak ada yang kan lagunya oh iya maaf salah lagi. Oh emang pernah dengar lagu ini. Tuhan kirimkanlah aku galau nggak ya kekasih yang baik hati yang mencintai aku apa adanya. Galau ya? Bikin galau gak lagunya? Oh iya ya, agak ini ya, agak milu. Alamak, kalau kenapa kalau tahu? Lagi apa? Lagi bad mood? Masalah cowok atau masalah keluarga? Oh doi, alamak doi. Oh ada. Oh pacarnya selingkuh. Alamak maaf. Emang selingkuh kenapa? Maksudnya pacarnya mbaknya udah pastikan kalau dia itu punya selingkuhan. Iya. Yakin dia selingkuh? Iya, soalnya dikasih tahu sama teman. Oh nggak boleh. Berarti nggak adil itu. Kalau misalnya cuman maaf ini ya, bukannya apa-apa. Kalau misalnya dengar kabar dari teman, kayaknya nggak adil gitu. Mbaknya harus ini, harus minta apa ya?
keterangan dari pacarnya, benar gak sih itu, atau cuman dilihat lagi nongkrong di kafe atau lagi jalan sama orang yang mungkin bisa jadi itu cuman teman atau keluarga kakak atau adiknya dia kan. Agak berubah. Sibuk. Dia kuliah atau kerja? Sekarang kerja. Kuliah. Oh. Mbaknya kuliah, masih kuliah. Bisa jadi mungkin dia sibuk nyusun skripsi mungkin. Udah skripsian? Hah? Udah semester. Oh, belum. Alamak. Belum. Oh, cowok itu banyak kebiasaannya. Main PS, main PS, main game. Atau mungkin main basket atau main bola, main futsal. Oh, enggak biasa. Biasanya kalau main ngajak mbak gitu. Enggak sih, kalau dia main atau sibuk itu sering sering ngasih tahu. Oh, ngasih tahu. Dari kabarnya dari teman cowok atau dari teman cewek? Teman cewek mbaknya. Teman cewek mbaknya suka mungkin sama teman cowoknya, sama pacarnya. Hah? Enggak juga. Kurang tahu ya. Mau lihat lama. Bingung pula ya, gimana ya lagu biar enggak galau. Tapi untuk cewek secantik mbak seharusnya enggak galau. Kalau emang dia terbukti secara sah dan meyakinkan asik. Hah? Bersalah melakukan perselingkuhan. Mbak gak apa-apa tinggalin dia. Kalau udah gak sayang, kalau mas sayang pertahankan. Hah? Enak kali cewek itu main ambil dia tuh. Eh, kalau begitu aku kenalan boleh gak? Boleh. Boleh. Siapa namanya? Ya? Ilya. Ilya. Oh, Ilya. Ilya. Nama yang bagus. Ilya. I L I. L I A. Berarti I L I. Ya, I L I, I love Ilya. Huh? Alamak, bisa aja aku. Aduh. Pernah dengar lagu ini, Mbak? Lama sudah tak kulihat kau yang dulu ku mau. Ini enggak galau. Kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana dirimu? Mbak tahu nggak? Ada yang mau kasih tahu? Kau cantik hari ini, dan aku suka. Mbak tahu? Kau lain sekali, dan aku suka. Oh, kau cantik hari ini, yeah. Ilya. Dan aku suka kamu cantik. Lagu spesial buat kamu. Cuma ingin ngasih tahu kalau kau cantik hari ini. Jadi berhentilah galau. Sama-sama galau. Namaku Ardi. Aku belum kasih tahu ya tadi ya. Oh, iya. Ilya Ardi. Ili, I love Ilya. Namanya bagus. Kenapa kan tahu? Aduh. Ilya, bahaya ini. Tuh ketemu cewek kayak gini.
bahaya. Saya diabetes. Tahu diabetes? Penyakit apa itu? Iya, soalnya kau terlalu manis. Bisa aja. Ya berhenti lah galau ya. Berhenti galau. Nah, kita nyanyi bareng. Bisa nyanyi? Gak bisa nyanyi? Oh, kalau gitu aku yang nyanyikan. Oke. Okay. Ini lagu ini. Pernah dengar? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ini enak kali, lagu pop. Huh? Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Enak lagunya? Iya. Oh enak? Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan Ilya. Tahu gak kenapa? Kenapa? Karena kamu calon bunda dari anak-anakku. Kan tau lagunya kan kayak gini. Dibesarkan bunda. Nah, aku ganti dia. Dibesarkan Ilya. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Itu lagu kebangsaan. Dengar, pernah dengar kan? Pernah. Oh, pernah dengar ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik. Lama. Tapi ngomong-ngomong, galau ketemu galau. Aku baru habis diputusin pacar, kakaknya baru habis diselingkuhin pacar. Berarti sekarang udah fix, udah putus? Iya, udah putus. Udah putus? Serius ini? Iya. Berarti gak ada yang salah dong kalau ada yang masuk ke dalam lingkungan hatinya. Oh, belum tahu? Kasihlah kesempatan sama orang-orang, pemuda-pemuda yang berjuang menghadapi kegalauan juga. Cowok berhak dikasih kesempatan buat dapatin mbaknya. Oh, butuh waktu. Butuh waktu sebentar saja lah, jangan lama-lama. Iya, lama-lama jomblo juga nggak bagus. Iya toh? Iya. Tapi kalau mbak nggak keberatan, bolehkah aku seorang pengamen ini minta kontak mbaknya? Hei! Boleh. Jadi pekerjaanku ini seorang pengamen jalanan yang kerja banting tulang setiap malam untuk menafkahi adik, kakak, emak, bapak, dan semua-semuanya. Oh, enggak apa-apa. Oke. Okay. Ya, halal. Yang penting halal. Apa-apa sekarang yang penting halal toh? Ada doanya itu. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwa. Wabil fadli keaman siwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari rezeki yang haram dan dekatkan dengan rezeki yang halal. Makanya doa aku kayak gitu. Jadi pengamen toh. Biar halal rezekinya ini. Gitu. Berarti boleh lah minta kontaknya. Boleh. Ya, enggak keberatan? Enggak. Ya, boleh ya. Oke. Kalau gitu aku minta kontaknya. Berarti Ilya kan belum pulang kan? Mau aku hibur sampai pagi? Jangan sampai pagi lah. Sampai kamu pulang. Nanti udah sampai kamu pulang. Ya, biar kita nikmatin malam sama-sama ya. Nah, kalau gitu aku duduk kayak gini lah. Biar hibur kamu. Bukan duduk kayak gini. Ya, nggak apa-apa. Biar fokus natap kamu. Oh gitu? Malam? Oh, boleh. Ayo kita nyanyi bareng ya. Jangan